Tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan, orang kita bila masuk Rejab, dia bukan tekat lupa Syakban tuan-tuan. Dia lupa habis dengan Ramadan. Dia duk nampak Syawal. Oh, duk fikir dah baju raya Tony nak kawa balik, kena beli 3-4 pasang pasal apa. Tahun lepas tak beraya PKP. Tony dia habak boleh main. Dia mula duk order kuih, dia mula duk pasang langsir. Macam-macam benda tuan-tuan. Tu dia duk nampak Syawal lah. Terah Nabi sebut di sini manusia lupa Syakban antara Rejab dengan Ramadan. Tapi Ramadan tu pada zaman Nabi SAW, Nabi dan para sahabat memang hidupkan betul-betul. Tapi kita pun insyaAllah alhamdulillah tahun ni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kemudahan dapat tarawih berjemaah di rumah-rumah Allah SWT insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله saudaraku hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Ta'zimil Quranil Karim Syekh As'ad Muhammad Sa'id As-Saghirji dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnian yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan masih sayang kita dalam keadaan hujan lebat hari ini. Alhamdulillah rahmat Allah mencurah. Kita masih lagi berada di rumah Allah. Allah pilih kita, Allah tolak kita mai tuan-tuan, masih lagi taat, percaya, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa meminta kepada Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini tuan-tuan, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah syukur kepada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni, dan insyaAllah pada awalnya hari ini tuan-tuan, saya nak kongsi sikitlah sebelum kita nak sambung kitab kita tuan-tuan. Kita berada pada bulan Syakban. Dan lagi sehari dua lagi tuan-tuan, kita berada pada kemuncak ke bulan Syakban, yang mana kita selesa sebutlah malam nisfu Syakban. Tuan-tuan, sebenarnya Syakban ni dia ada kelebihan dia. Dia ada dia punya kebesaran dia. Dia ada kehebatan dia yang tersendiri. Tapi ramai orang tak sedar, ramai orang dia buat macam biasa, macam tak ada apa. Jadi mungkin kadar pembukaan mukadimah kita hari ini tuan-tuan, mungkinlah saya nak baca satu dua hadis. Tuan-tuan mungkin pernah dengar, dah pernah tahu, sekadar kita nak remind balik lah tuan-tuan. Adapun tuan-tuan, kita nak ambil hadis yang pertama yang menceritakan tentang bulan Syakban itu apabila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu,
dia bertanya kepada Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Tuan banyak berpuasa sunat di dalam sesuatu bulan daripada bulan-bulan lain seperti mana Tuan berpuasa di dalam bulan Syaban. Maka baginda SAW bersabda, itulah bulan yang mana ramai manusia lupa berkenaan kelebihannya di antara Rajab dan Ramadan. Dan ia adalah bulan diangkatkan, yakni dibentangkan padanya amalan-amalan dalam setahun oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Maka suka aku untuk diangkatkan, yakni dibentangkan amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Tuan-tuan, kita biasa sebut Rejab, Syaban, Ramadan ni bulan tiga serangkai. Bila masuk satu Rejab ni tuan-tuan, alhamdulillah kita dah start dah mula beribadat. Sebab satu Rejab disebut oleh Imam Syafi'i antara malam yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang baik. Bulan Rejab juga dia ada satu ulang tahun peristiwa yang cukup ajaib yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, iaitulah Isra' dan Mi'raj. Tapi bila main bulan Syaban, Nabi sebut dalam hadis ni, bila sahabat tanya, apa Nabi suka puasa banyak? Makna kata, selain daripada Ramadan, bermula daripada Syawal sampailah Syaban, 11 bulan yang baki tu tuan-tuan, bulan paling banyak Nabi SAW puasa sunat, bulan Syaban. Jadi bila ditanya, Nabi kata sebab ramai manusia lupa. Tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan, orang kita bila masuk Rejab, dia bukan tekat lupa Syaban tuan-tuan. Dia lupa habis dengan Ramadan. Dia duk nampak Syawal. Oh, duk fikir dah baju raya Tony nak cover balik, kena beli 3-4 pasang. Pasal apa? Tahun lepas tak beraya PKP. Tony dia habak boleh main. Dia mula duk order kuih, dia mula duk pasang langsir. Macam-macam benda tuan-tuan. Tu, dia duk nampak Syawal lah. Terah Nabi sebut di sini manusia lupa Syaban antara Rejab dengan Ramadan. Tapi Ramadan tu pada zaman Nabi SAW, Nabi dan para sahabat memang hidupkan betul-betul. Tapi kita pun insyaAllah alhamdulillah tu ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kemudahan dapat tarawih berjemaah di rumah-rumah Allah SWT insyaAllah. Amin. Okey tuan-tuan, jadi Nabi Hamad, dan pada bulan Syaban ada satu hari di mana amalan akan dibentangkan di hadapan Allah. Makna kata kita selalu sebut tukar buku. Bila benda tu berlaku tuan-tuan? Pada hari nisfu Syaban. Dan Nabi kata, aku suka tak kala ketika mana amalanku sedang dibentangkan di hadapan Allah, aku berada dalam keadaan berpuasa. Tu antara kelebihan bulan Syaban. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok antara benda-benda yang boleh kita buat dalam bulan Syaban ni. Sebab kita kena panas enjin dah tuan-tuan. Patutnya Rejab hari tu kita dah start enjin dah. Syaban ni kita duk ada G3, G4 dah. Nak tunggu Ramadan ni, kira mai satu Ramadan tu duk ada top gear dah. Untuk kita nak memperhebatkan amalan kita kepada Allah. Antara benda yang boleh kita buat tuan-tuan, yang pertama, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Buat bulan-bulan lain tak selawat, selawat juga. Pasal apa bulan Syaban kita diminta memperbanyakkan selawat? Sebab disebut oleh Imam Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Madza fi Syaban, bahawa pada bulan Syaban itulah telah diturunkan ayat yang ke-56 suratul Ahzab. Tengah hari tadi kita dengar Tok Bilai baca sekali, Tok Khatib baca sekali. Ayat apa tuan-tuan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya. Tuan-tuan, ayat ni walaupun dia tak panjang, tapi pada ayat ni tuan-tuan, dia ada satu penyataan dan dia ada satu arahan. Sebelum Allah Ta'ala nak bagi arahan, Allah Ta'ala bagi satu penyataan, fakta dulu. Allah sebut, Allah dan malaikat Allah sentiasa selawat kat Nabi SAW. Habis Allah bagi tahu tu, baru Allah turunkan perintah. Wahai orang-orang yang percaya pada aku, wahai manusia yang takut, yang sembah aku, macam mana aku selawat kat Nabi SAW, macam mana malaikat aku selawat kat Nabi SAW, hampa selawat kat Nabi SAW.
Nampak? Allah bagi tahu dulu. Bukan saya saja Allah nak suruh kita selawat, tapi Allah nak abang aku ni pun selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, amalan selawat kelebihannya berlambak-lambak tuan-tuan, cukup banyak. Tapi cukuplah saya rasa kalau kita boleh sebut dua benda pada malam ni tuan-tuan. Pertama, kelebihan selawat tuan-tuan, Nabi sebut man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asharah. Maksud dia, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut balik atas nama kita 10 kali tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa kita Allah nak sebut nama kita? Tuan-tuan, hebat mana Allah Ta'ala nak tinggikan kedudukan kita tuan-tuan? Terah mana kita ni Allah Ta'ala nak muliakan? Asbab kita muliakan kekasih Allah, Allah Ta'ala muliakan kita. Makna kata, kalau kata kita tengok, bila ulama membahaskan bagaimana yang kata Allah berselawat ni tuan-tuan, antaranya diberikan kelebihan sehingga 10 kali ganda, diberikan kebaikan, diberikan ganjaran. Makna kata kita ni sentiasa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan connection Nabi SAW dengan Allah Taala tu cukup dekat. Allah sebut dalam Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, otomatik dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang Nabi SAW, otomatik kita sayang Allah. Kita benci Nabi SAW, otomatik Allah benci kita. Sampai macam tu tuan-tuan, kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi siapa kita? Selalu kita sebut tuan-tuan. Kerana tanpa Nabi SAW, kita tak tahu hari ni kita sembah apa. Hari ni kita agama apa. Hari ni kita berada di mana. Yang tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita banyak salawat kat Nabi SAW tuan-tuan. Nabi kenal kita. Nabi tahu tuan-tuan. Ada hamba-hamba Allah yang mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang amalan selawat yang kita bacakan ni tuan-tuan. Bila Nabi tahu, Nabi kenai, Nabi cam tuan-tuan, di akhirat nanti tuan-tuan, percayalah berkali-kali kita duduk sebut, tak ada siapa boleh tolong kita. Tak wujud dah nasab keturunan. Mak, pak, anak, sahabat, saudara, adik-beradik, semua lari tengok kita tuan-tuan. Siapa yang akan mai bawa kita? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita bangun di mahsyar, kita berdiri di belakang panji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yakinlah kita selamat. Memang selamat. Syurgalah kita. Tapi nak dapat benda tu tuan-tuan, kena usaha. Kena banyak selawat. Selawat ni pun selawat dengan penuh khusyuk, tanda cinta dan kasih, tanda terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita menghormati Nabi sebagai utusan Allah yang memberikan kita hidayah, yang menyebabkan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wujud benda ni tuan-tuan, baru mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Cukuplah dua kelebihan ni. Jadi atas keberkatan ayat tadi turun pada bulan Syaban, maka kita digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Ulama sebut juga, kata sebahagian ulama, pada bulan Rejab itu disebut sebagai bulan taubat. Yang ni kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Contoh istighfar ni, dia seolah-olah kita menitikkan air di atas batu. Lama kelamaan batu tu akan berlubang. Macam tu juga istighfar, dia mampu untuk menghilangkan kekotoran hati kita. Mampu untuk melembutkan hati kita yang keras. Bila hati kita mula bercahaya tuan-tuan, maka nafsu dan syaitan payah nak masuk dalam diri kita. Waktu tu kita akan jadi hamba yang taat kepada Allah. Kita akan mula ikut segala perintah Allah. Bila Rejab kita ada banyak istighfar, maka bulan Syaban pula disebut sebagai bulan mahabbah. Yang ini dengan memperbanyakkan salawat kepada Nabi SAW, tanda cinta, kasih sayang. Dan bulan Ramadan pula disebut sebagai bulan qurbah. Yang ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berpuasa, berqiam dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi sebenarnya tiga bulan ni tuan-tuan, bulan yang cukup penting. Alhamdulillah kita dah dapat bulan Rejab full. Bulan Syaban pun mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita sehingga akhir Ramadan. Amin. Kalau boleh dapat lagi tuan-tuan. Tahun depan belum tentu.
Jangan cerita tahun depan lah. Esok pun kita tak tahu apa cerita kan. Tapi kita berharap dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi ruang dan peluang. Itu antara kelebihan benda pertama yang boleh kita buat tuan-tuan. Kemudian berdasarkan hadis awal yang saya baca tadi, Nabi SAW banyak puasa sunat. Begitu juga seperti mana yang diceritakan oleh isteri baginda, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda berpuasa sunat di dalamnya adalah bulan Syaban. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyambung puasanya dengan puasa bulan Ramadan. Nampak tuan-tuan, ada riwayat bagi tahu ada dalam beberapa tempoh Nabi pernah puasa sebulan Syaban sambung Ramadan. Ada riwayat lain bagi tahu Nabi puasa banyak, tak penuh, taklah full Syaban, tapi lebih banyak berbanding daripada bulan-bulan yang lain. So kita masih ada hari tuan-tuan. Hari ni, esok, lusa kita boleh puasa direct. Sebab apa? Puasa orang sebut hari putih. Kan, tengah bulan Islam 13, 14, 15. Esok kalau nak puasa boleh. Lusa minta sangat puasa. Sebab apa tuan-tuan? Kelebihan yang ketiga yang Allah Ta'ala beri pada bulan Syaban itu ialah pada malam Nisbu Syaban. Pada malam Nisbu Syaban ni tuan-tuan, ada beberapa hadis yang disebut sendiri oleh Nabi SAW tentang kemuliaan dan kebesarannya. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hak ni fokus saya sebenarnya. Untuk diri saya dan kita semua. InsyaAllah tuan-tuan, Nisbu Syaban pada Ahad malam sehinggalah Isnin. Kira Isnin lah, Ahad malam tu dah start lah malam dia. Isnin tu kita boleh berpuasa insya-Allah. Baik, kita tengok dulu hadis tuan-tuan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibanya malam pertengahan Syaban, maka berdirilah pada malamnya dan berpuasalah pada harinya. Sesungguhnya rahmat Allah turun padanya ke langit dunia apabila terbenam matahari dan berfirman, apakah tidak ada sesiapa yang mahu meminta keampunan dariku? Lalu aku beri keampunan kepadanya. Apakah tidak ada sesiapa yang mahu meminta rezeki dariku? Lalu aku memberinya rezeki. Apakah tidak ada sesiapa yang ditimpa balak? Lalu dia berdoa, maka aku berinya keafiatan. Apakah tidak ada begitu? Apakah tidak ada begini? Sehingga terbitnya fajar, yakni waktu subuh. Tuan-tuan, awal-awal Nabi SAW minta kat kita, bila masuk je Nisbu Syaban, berdirilah pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Berdiri itu maksud apa tuan-tuan? Qiyam. Nak minta untuk diri saya dan tuan-tuan, Ahad malam ni tuan-tuan, kalau boleh kita tidur awal. Kita start masuk maghrib tu tuan-tuan, dah mula Nisbu Syaban. Kita main berjemaah di masjid. Macam kita buat tadilah. Molat maghrib. Lepas tu kalau ada kuliah, kita duduk. Biasanya orang buat baca Yasin 3 kali. Tuan-tuan, terus kan? Tak ada masalah. Walaupun orang duk kata tak ada ni lah, tak ada tu lah. Ada tuan-tuan sebenarnya. Ada disebut oleh ulama-ulama. Tak ada masalah kita nak baca Yasin pun. Ha, kan? Tapi kalau kita buat kuliah, teruskan kuliah. Kita yang i'tikaf dalam rumah Allah. Kemudian kita solat insya' tuan-tuan. Balik makan-makan apa sikit, tidur. Tak payahlah nak menyembang ke, nak tengok TV ke, nak mengadap insek ke tuan-tuan. Minta sehari ni ya tuan-tuan. Sehari ni ya. Tidur, kita bangun awal 2-3 pagi tuan-tuan. Sebab waktu tu Nabi sebut Allah paling dekat dengan kita tuan-tuan. Allah turun cukup dekat. Sambil Allah duk sebut, siapa-siapa yang minta ampun padaku, aku akan ampunkan. Siapa yang minta rezekinya diluaskan, dimurahkan, aku akan bagi. Siapa yang ada masalah, mengadu ke aku, aku akan selesaikan. Sampai Nabi sebut, tak begitu, begini. Maksud dia tuan-tuan, permintaan kita banyak. Banyak sangat benda kita nak minta tuan-tuan. Minta untuk kita husnul khatimah. Minta kita mati hari Jumaat. Minta kita boleh mimpi untuk berjumpa Nabi SAW sebelum kita meninggal tuan-tuan. Minta benda-benda lagu tu. Minta Allah Ta'ala pelihara diri kita, isteri kita, anak-anak, zuriat keturunan kita. Daripada kufur, daripada syirik, daripada melakukan dosa-dosa besar. Banyak tuan-tuan benda kita nak minta ke Allah. Lani boleh minta tak? Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Minta je bila-bila pun. Tapi bila ada waktu keberkatan yang kita dapat sampai padanya tuan-tuan, jangan lepaskan peluang ni. Rugi. Kemudian pada hari Isnin tuan-tuan, kita puasa. Kebetulan pula dia kena pada hari Isnin. Satu.
dia kena pada 15 Syakban satu. Jadi dia ada dua benda. Kita boleh niat untuk dua sekali. Puasa Isnin boleh, puasa Nisfu Syakban pun boleh. Mudah-mudahan dapat dua pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok hadis yang lain tuan-tuan tentang kelebihan Nisfu Syakban daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Aku pernah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersamaku pada satu malam. Maka aku pun keluar mencari baginda dan aku mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Al-Baqi', yakni kubur perkuburan Al-Baqi'. Apabila melihat aku, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadaku, 'Adakah kamu takut Allah dan Rasulnya akan menzalimi kamu?' Aku, yakni Sayyidatina Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyangka tuan mungkin telah pergi kepada sebahagian isteri-isterimu.' Baginda sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, 'Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada malam Nisfu Syakban ke langit dunia. Lalu dengan itu Allah memberi keampunan kepada para makhluknya dengan bilangan yang lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb.'" Tuan-tuan, kalau seekor kambing pun bulu dia banyak mana tuan-tuan? Nabi kata Allah akan ampunkan dosa lebih banyak daripada jumlah kambing yang dibela oleh Bani Kalb. Kenapa Nabi sebut Bani Kalb tuan-tuan? Sebab apa? Kerana mereka, yakni Bani Kalb itu adalah kabilah yang memiliki kambing yang paling banyak di kalangan orang Arab. Kira kambing mereka paling banyak. Nabi kata sebanyak mana bulu yang ada pada kambing-kambing belaan mereka, lebih banyak pada tu pun dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun tuan-tuan, tahajud dua rakaat. Tak payah banyak-banyak, tak apa, tahajud dua rakaat. Kemudian kita doa bagi salam tuan-tuan, istighfar ke Allah. Fikir balik apa salah silap kita ke Allah, minta Allah Taala ampunkan. Dan tuan-tuan, munajat sikit, kemudian buat hajat dua rakaat. Waktu tu kita doa, sujud yang terakhir tu tuan-tuan, kita sujud lama minta apa yang kita mahu ke Allah tuan-tuan. Takut-takut tak jumpa dah lepas ni. Tak dapat dah lepas ni. Sama lah saya. Kita mati ni tak ada syarat tuan. Kan? Bila kita dah ada pada waktu-waktu yang tersebut. Dua hadis sebutan yang lebih kurang sama daripada Nabi SAW diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeza. Seorang Sayyidina Ali, seorang Sayyidatina Aisyah. Tapi Nabi sebutkan benda yang sama. Jadi persepa kita hari ini tuan-tuan, bila kita berada pada waktu tersebut, kita pula tak mau nak ambil kesempatan. Yang tu disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang para makhluknya sedang dia maha mengetahui pada malam Nisfu Syakban, lalu dia akan memberi keampunan kepada hambanya melainkan kepada dua golongan, iaitu orang yang saling bermusuhan sesama Muslim dan seorang pembunuh. Ini antara golongan yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak habaq kata malam-malam Nisfu Syakban Allah duk tunggu nak ampun dosa ya tuan-tuan. Makna kata setahun sekali mungkin kita ada waktu dosa itu dikurangkan, dihilangkan oleh Allah. Tuan-tuan, pahala kita tak banyak mana tuan-tuan. Dosa tiap-tiap hari duk tambah tuan-tuan. Kut dengan dikurangkan dosa, diampunkan dosa tuan-tuan, chan kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu tinggi. Dosa itulah hari ini menyebabkan kita jadi malas nak beribadat. Kita jadi lupa Allah, jadi tak takut ke Allah. Kita nampak maksiat tu benda biasa. Pasal dosa. Bila dosa diampunkan, dosa dihilangkan oleh Allah, maka waktu tu tuan-tuan, kita akan kembali hidup hati kita. Baru kita nampak betul-betul siapa tu Allah. Baru kita rasa kelazatan beribadat kepada Allah. Hari ni kita tak rasa lazat tuan-tuan. Semayang, menguap, baca Quran, menguap, mengantuk apa semua. Waktu tak buat ibadat, relax, tak ada masalah pun. Seronok waktu menyembang ni tuan-tuan, sedak-sedak 2-3 pagi. Pegang Quran, lena. Angkat takbir, menguap. Tu saya. Sebab apa? Kemanisan dalam ibadat tu tak rasa. Hati kita problem tuan-tuan. Dosa kita belum buat. Ni antara waktu-waktu yang saya nak minta untuk diri saya dan tuan-tuan, kita azam sekarang ni tuan-tuan, moga Allah berikan kita kesihatan dan kekuatan ni, panjangkan umur kita boleh hidupkan malam Nisfu Syakban, malam dan siangnya.
Sebab bukan senang kita dah dapat macam ni. Itu disebut oleh Nabi SAW. Kita tengok pula tuan-tuan amalan-amalan orang-orang terdahulu salafus soleh. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Mu'arrik Muhammad bin Ishaq Al-Makki Al-Faqihi. Wafat pada tahun 272 Hijrah. Di mana disebutkan di dalam kitab beliau yang masyhur iaitulah Akhbarul Makkah. Disebutkan bahawa masyarakat Mekah bersungguh-sungguh beribadat pada malam Nisbu Syaban beramai-ramai. Dan penduduk Mekah pada waktu dahulu hingga ke hari ini. Apabila tibanya pada malam Nisbu Syaban, orang ramai dari kalangan lelaki dan wanita akan keluar ke masjid, yakni Masjidil Haram. Lalu mereka bersolat dan melakukan tawaf. Mereka menghidupkan malam ini sehingga ke subuh dengan membaca Al-Quran di Masjidil Haram sehingga mereka mengkhatamkan Al-Quran keseluruhannya. Dan mereka bersolat. Ada di kalangan mereka yang bersolat pada malam ini dengan 100 rakaat. Dan mereka membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan Suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Mereka juga mengambil air zam-zam pada malam tersebut dan meminumnya dan mandi serta dengan mandi dengannya serta menyimpannya untuk orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Mereka mencari keberkatan dengan berkat malam ini dan telah diriwayatkan berkenaannya yakni malam Nisbu Syaban hadis-hadis yang banyak. Penduduk Mekah tuan-tuan tak lepas peluang pada malam Nisbu Syaban. Macam pesta. Orang keluar ni tuan-tuan. Lelaki perempuan keluar pergi masjid. Pakat duk buat ibadat. Kita pun tak ada masalah. Kita buat. Kok kalau rasa nak main itikaf kat masjid ke apa ke. Lah PKP payah kot tu. Ha, tak buat lagi kita buat kat rumah. Tak ada masalah yang tak disebut. Kata tempat-tempat spesifik tak ada. Buat asalkan kita hidupkan pada malam tersebut. Kita solat sikit, kita zikir sikit, kita baca Quran sikit, kita doa sikit. Jadilah tuan-tuan. Moga-moga Allah terima amalan kita. Disebutkan pula oleh ulama yang lain iaitulah Imam Ibn Al-Hajj Al-Maliki wafat pada tahun 737 Hijrah. Disebut di dalam kitabnya Al-Madkhal berkenaan malam Nisbu Syaban. Dan secara umumnya malam ini yakni malam Nisbu Syaban. Walaupun ia bukanlah malam Lailatul Qadar, tetapi ia mempunyai kelebihan yang agung dan kebaikan yang besar. Dan para salafus salih itu, rahimahullahu ta'ala anhum, memuliakannya dan bersungguh-sungguh bersedia sebelum tiba masanya. Maka, tidak datang malam tersebut melainkan mereka telah berada dalam keadaan bersedia untuk bertemu dengan menghidupkannya dan melaksanakan hak kemuliaannya. Orang-orang dulu ni tuan-tuan, orang-orang beriman dulu ni tuan-tuan, bila dekat Nisbu Syaban, mereka ready duk tunggu. Ready ni dari segi fizikal dan mental. Siap duk tunggu. Masuk saja Nisbu Syaban ni tuan-tuan, kira ya Allah 24 jam ni penuh dengan ibadat, doa, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya banyak dah kot kita tengok hadis ni tuan-tuan. Duk tunggu apa lagi? Nak fikir apa lagi? Doa minta Allah bagi kemudahan dan kemurahan kepada kita untuk kita menjadi salah seorang hamba yang berjaya menghidupkan Nisbu Syaban pada tahun ini. Kita perlu bergerak dah tuan-tuan. Perlu bergerak dah. Amalan kita kena diperhebat dah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Mati kuih dekat tuan-tuan. Biar kita sebut selalu tak apa. Kena faham mati kuih dekat dah. Semua kita nak pergi dah tuan-tuan. Barzah ni Allah duk panggil duk melambai lah. Cuma tak nampak lah. Kalau nampak lah duk masjid tak keluar tak biar kerja tak apa. Kira nak itikah duk mayang 24 jam. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga kalam-kalam daripada para ulama tuan-tuan memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita nak menghidupkan Nisbu Syaban siang dan malamnya. Kalau boleh tuan-tuan, hari siang tu 15 Isnin tu kita puasa tuan-tuan kan. Kalau ada rezeki lebih, buat-buatlah kenduri sikit. Buat kuih ke, beli nasi ke apa ke, pergi hantar kat jiran-jiran. Tapi mungkin kita boleh pakat, kita buat buka puasa secara berjemaah ke macam mana ke, tengoklah. Kalau rasa tak boleh, pakat-pakat idak makanan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut kan tuan-tuan. Orang yang bagi makan orang yang buka puasa, dia akan dapat pahala orang yang puasa tersebut tanpa dikurangkan pahala tu sedikit pun. Contoh kata saya puasa tuan-tuan, saya dapat 100 pahala. Tuan-tuan bagi makanan, saya makan, saya berbuka dengan makanan tuan-tuan. Saya dapat 100, Allah Ta'ala kopi 100 itu, duplikit bagi kat tuan-tuan pahala. Tuan-tuan tak puasa pun bagi makan lah.
Jadi kita bila duk ada hujung-hujung umur ni tuan-tuan, usia pun kuih nak habis dah, kita kena bijaklah nak cari pahala. Cari pahala yang boleh sekali buat tu dapat banyak. Yang itulah bekal yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat bekal kita tuan-tuan. Cantik amalan kita tuan-tuan. Barzah kita luas, barzah kita terang, barzah kita tenang. Tapi kalau ada masalah amalan kita kurang tuan-tuan, Allah, sempit, gelap, panas, kena pukul, kena haria, macam-macam lah. Jadi kitalah yang menentukan diri kita. Kitalah yang akan meletakkan nasib kita sama ada golongan kanan atau golongan kiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, mengampunkan dosa kita dan menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tu dia hak kata mukadimah tuan, terus nak isyak dah. Tak apa, kita buka sikit kitab tuan, kita ambil keberkatan. Hari tu kita selesai pada bab yang ke-19. Okey, pada tajuk membaca dengan melihat mushaf. Jadi rasanya kita pun dah faham dah tuan-tuan. Kalau kita baca melihat mushaf Al-Quran, pahala dia lebih banyak. Kita akan dapat pahala mata yang melihat mushaf dan pahala lidah yang menyebut kalimah ayat Al-Quran. Jadi kalau kata kita hafal Quran sekalipun, kalau ada kemampuan untuk tengok, tengok. Tapi kalau tak tengok pun tak ada masalah. Jangan tak baca aja nah. Okey, baik. Kita nak tengok pula pada hari ini bab yang ke-20 di muka surat yang ke-70. Di bawah tajuk mengutamakan pembacaan Al-Quran di dalam solat dan membentangkan Al-Quran setiap tahun. Ada dua benda di sini tuan-tuan. Pertama, mengutamakan pembacaan Al-Quran dalam solat. Makna kata, waktu bacaan Al-Quran yang paling disukai oleh Nabi SAW bila? Ketika dalam solat. Sebab tu solat baginda lama, solat baginda panjang, solat baginda SAW sampai bengkak kaki-kaki. Sebab Nabi setiap kali tahajud, tak banyak rakaat, tapi panjang-panjang. Hari tu kita tengok tuan-tuan, berapa juzuk Nabi baca? Daripada Baqarah, sambung Ali Imran, sambung Nisa, sambung Maidah. Allahu Akbar, 5-6 juzuk sekali baca tuan-tuan dalam tahajud. Kita sujud sejadah, imam tarik lagu sikit, marah ke main? Apa tu imam ni tak tahu, orang nak pergi semayang, baca panjang pulak, pendek-pendek sudah. Ni terawih kena Tok Imam buat panjang lah. Pasang Tok Imam. Tak naik banner belakang. Kami nak minta tukar Imam. Kita suka pendek-pendek. Okey tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, membentangkan Al-Quran setiap tahun. Maksud dia tuan-tuan, pi berguru. Baca balik. Talaqi balik. Biar guru yang bermahir, yang berpengalaman dalam bidang Quran ni tuan-tuan dengar. Kod-kod ada salah sebutan, salah makraj, salah kita punya hukum dan sebagainya. Baik, kita tengok dulu. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan secara ta'liq bahawa Sayyidina Jibril alaihi salam membentangkan Al-Quran ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masruq meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya, "Inna Jibril alaihi salam kana yu'aridni bil Qur'an fi kulli 'amin marratan wa innahu 'aridni bihi al ana marratain wa ma arahu illa qad hadara ajali." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bahawasanya Sayyidina Jibril alaihi salam akan membentangkan kepadaku Al-Quran sekali setahun. Sesungguhnya dia telah membentangkan kepadaku dua kali sekarang. Aku tidak melihatnya kecuali ajalku sudah sampai. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana ya'ridu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan, fa'arada 'alaihi marratain fil 'am alladhi qubida fihi, wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran, faltaqa fa'takafa 20 fil 'am alladhi qubida fihi." Adapun Sayyidina Jibril alaihi salam membentangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sekali setahun. Maka dia telah membentangkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dua kali pada tahun kewafatan baginda. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari setiap tahun dan baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebanyak 20 hari pada tahun kewafatan baginda.
Hadis yang lebih kurang sama tuan-tuan. Nak habaq kata setiap tahun Nabi akan membentangkan balik bacaan Quran baginda di hadapan Sayyidina Jibril alaihi salam. Kira tok guru Nabi SAW buat Quran ni Sayyidina Jibril. Ialah sebab wahyu datang daripada Sayyidina Jibril direct kepada Nabi SAW. Saya duk sebut benda ni 2-3 kali dah. Saya pun sama tuan-tuan. Kita duk rasa kita dah boleh khatam Quran 2 kali dengan tok guru tu. Dah buat puluk kuning apa semua. Kira settle. Kira aku terror dah. Bacaan aku betul dah. Tak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya suka salah satu kelebihan Ramadan. Banyak masyarakat kita suka buat tadarus lepas tarawih. Tuan-tuan, sebenarnya tadarus ni bagus tuan-tuan. Kalau boleh dalam tadarus tu, kita letak setiap kumpulan yang kita buat tu, ada orang yang mahir dalam Quran di dalamnya. Sebab apa? Pada waktu tu, bacaan kita boleh dibetulkan. Kita seorang tuan-tuan, sekali direct nak baca satu juzuk 20 muka, penat tuan-tuan. Tapi kalau kita baca, pusing-pusing. Kita duduk semak. Bila ada kesalahan, contoh salah dari segi sebutan, salah makhraj, ataupun salah pada hukum tajwid dan sebagainya, tok guru seorang ni boleh tegur. Sama-sama kita boleh memperbetulkan bacaan kita. Sebab baginda Nabi SAW buat lagu tu. Makna kata wajib kita ada guru Quran. Kalau boleh setiap tahun tuan-tuan kita pergi ulang baca Quran. Tapi mungkin kita tak mampu kot nak cari orang dan sebagainya. Tapi jangan sampai dulu punya khatam. Sampailah duk kira pakai hak tu tuan-tuan. Takut tak betul eh. Ada yang khatam kecil lagi. Umur 7-8 tahun dah khatam 2 kali dah. Allah bagi kelebihan. Mungkin sebutan dia pada waktu tu dengan keadaan sekarang dia ni tak sama. Berulang kali saya sebut tuan-tuan. Sebutan yang tak betul tuan-tuan. Tambah-tambah melibatkan suratul fatihah tuan-tuan. Boleh menjejaskan kita punya solat. Hukum tajwid yang tidak dikuasai dengan sempurna boleh menghilangkan pahala bacaan Quran kita. Bukan main-main tuan-tuan. Nabi SAW sendiri yang Quran diturunkan kepada baginda Sayyidina Jibril bentangkan balik, baca balik, Nabi dengar balik, Nabi perbetul balik tuan-tuan. Itu Nabi SAW sendiri. Tiba-tiba mai kita hari ini tuan-tuan, kita duk berasa serupa kita, hebat tak ada lah. Biar kita sederhana tuan-tuan. Biar kita rendah diri tak apa. Islam bukan mahu kita sombong pun tuan-tuan. Nak sombong terang mana sangat tuan-tuan. Tak ada apa yang kita nak sombong. Jangan duduk belagak. Kutlah belagak-belagak kita mati kita apa. Apa orang kata ke bumi atas hawan ke apa ke. Lain cerita. Tak masuk dalam tanah sobat tu ke. Tak ada kelebihan pun siapa-siapa. Melainkan mereka yang banyak takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab Quran ni tuan-tuan, mesti kita berguru. Boleh kot nak? Okey tuan-tuan, jadi alhamdulillah kita tengoklah juga sikit kitab kita. Saya berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Kita nak sambung pula dengan bacaan suratul Mulk insya-Allah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوحم وأكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين